Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. So, hari ni Mama Ita makan tengah hari dengan anak. Mama Ita balik rumah sekejap tadi. Mama Ita tengok rumah kan. So, hari ni makanan kami ditaja oleh nanti Mama Ita baca eh. Mama Ita pun lupa. Makanan kami ditaja, nanti Mama Ita tunjuklah. Makanan dia mewah tau. Ha, korang. Makanan mewah. Okey. Makanan ditaja oleh Parlimen Gombak. Ha. Dengan kerjasama Darul Ukhuwah dan Sevon. Okey, dia sediakan apa? Sebuah dapur khas. Akan apa ni? Nanti Mama Ita baca ya. Sebuah dapur khas akan disediakan untuk penyediaan masakan panas bagi mangsa banjir dan sukarelawan. Sumbangan segera. Okey, ni untuk sukarelawan lah, tak ada apa-apa. So, makanan dia mewah tau. Ayam goreng, kari ayam, lepas tu nasi. Nanti Mama Ita share eh. Sedap tau. Rezeki orang banjir, apa ni, rezeki mangsa banjir sebenarnya kan. Alhamdulillah. Okay, ni adalah ayam goreng. Tengok banyak kan portion yang dia bagi. Ayam goreng. Ni kari ayam. Satu bekas besar tau ni. Ni. Ni bekas dia. Besarlah bekas dia. Eh. Lepas tu nasi dia bagi dua bekas. Alhamdulillah boleh apa? Kenyang lah. Mangsa-mangsa banjir kenyang. Ni kari ayam dia sedap tau. Pekat. Pekat melekat. Ya, nasi putih, ayam goreng, yang ni pagi tadi punya. Yang ni bihun goreng. Bihun goreng ni pun sedap. Mama Ita dah makan dah tadi. Sedap sangat. Okey, jemput makan semua. Mama Ita nak makan ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti.